akan menjadi pengkal segala cobaan yang akan menimpa di negeri kita ini. Di samping satu menghadapi fitrah, tapi satu sisi memang ini bukan beras fitrah sebetulnya, cuma kita ambil untuk fitrah. Ini sudah menjadi kegiatan rutinitas tahunan dari rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang sengaja mengumpulkan uangnya untuk diberikan beras ini. Maka dari itu, mari kita memberi contoh yang baik terhadap publik, karena situasi yang sudah banyak diketahui seperti sekarang ini munculnya COVID-19 dan lain sebagainya, maka acara ini semata-mata hanya untuk membesarkan publik, membesarkan supaya jiwanya tidak tergoyahkan, tidak kecil hati menghadapi yang sementara ini masih dalam cobaan apa yang ada di negeri yang kita ini. Dengan besar hati kita, dengan jati diri kita, dengan patriotisme kita selaku anak bangsa, bahwa corona tetap corona pasti ada. Tidak berarti kita menyepelekan dengan adanya corona, tapi jangan sampai hati kita tergoyahkan karena faktor corona lalu menjadi pemicu timbulnya satu kurang kepercayaan pada diri sendiri, lebih-lebih terhadap publik ini, sehingga kita mudah digoyahkan, mudah dilenturkan karena faktor X tersebut. Maka dari itu, berilah contoh yang tertib, yang baik, supaya masyarakat khususnya di Pekalongan ini mempunyai jati diri yang kuat, mental yang kuat. Kita tidak akan mengeluh. Tunjukkan kita selaku anak bangsa, walaupun ada corona, tapi corona tidak mungkin akan menggoyahkan Indonesia. Itu peranan yang pokok. Setuju? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul Fitri lillahi ta'ala. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sayyidina Muhammad kulo kata lali soho kata lepas, kulo boten wani soho boten kiat, nampi warni-warni sikso ingkang aurat nyuwun diparingi panjenengan syafaat, nyuwun ditulungi penjang akhirat. Perlu Bapak, selanjutnya Nabi. Kulo boten kiyat duh Kanjeng Nabi, kulo nyuwun syafaat. jalan